banget dia. Halo, bertemu lagi di channel Mbak Uniken. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe channel YouTube Mbak Uniken. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Di video kali ini, kita akan mencoba makan pinang. Yuk, langsung saja kita makan pinang. Halo teman-teman, ini namanya buah pinang. Ini buah pinang ini. Terus ini buah sirih. Dan ini kapurnya. Dan ini nanti kita akan memakan ini pinang ini ya. Oke. Ya, kita akan makan buah pinang. Sekarang mau tanya dulu Om. Ini mumpung ada Om Agus nih dari Jayapura ini. Jadi kan tanya-tanya langsung sama orang asli Papua. Kita kan orang Jawa mau mencoba makan pinang. Masa 10 tahun di sini belum tahu makan pinang? Ini namanya buah pinang ya Om ya? Buah pinang. Oh, jadi isinya seperti ini nih isinya. Ini nanti dimakan semua ini? Iya. Oh. Terus ini? Sirih. Oh, ini sirih, buah sirih. Ini kapurnya. Oh, gitu. Bagaimana? Mau mencoba? Oke. Ini berapa nih tadi? Jadi kalau ini sering ada yang makan pakai kulit. Oh. Ada juga yang makan bijinya saja. Oh gitu. Jadi kita mencoba. Oh gitu makannya. Ya ya ya. Apa deh ya? Oh jadi dikupas dulu? Ya tidak seharusnya dikupas. Gitu. Oh, jadi langsung makan begitu ya Om ya? Kalau kalau pertama kali makan gitu reaksinya apa, pusing kah atau apa gitu? Enggak ya, juga kalau, ya? Kalau lagi pertama. Pertama belajar kalau belum biasa ya sering. Oh gitu. Terus itu kapurnya buat? Iya buat. Dek, apa makan dek? Sini. Ke situ. Oh, itu. Jadi dicucuk, cocolin ke situ gitu ya? Iya. Dicocolin, habis dimakan pinangnya ini. Terus dicocolin ke situ. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Ini bikin ketagihan gak sih Om? Kayak gitu tuh? Iya, ya. Kalau udah biasa pasti. Kayak kayak orang ngerokok gitu ya Om ya. Oh iya 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 iya. Tapi itu nggak ditelan toh Om? Ditelan nggak? Akhirnya ya tergantung orangnya. Oh. Ditelan apa enggak? Tapi kebanyakan kan orang mau takut kan. Iya. Oke. Okay. Enak kalau emang sudah enak itu enak. Aku mau coba. Ini saya mau mencoba. Dan bisa. Ini ya. Gigi samping. Oh, samping aja. Kulitnya enggak apa. Seperti itu giginya. Bijinya juga dimakan. Bijinya juga dimakan. Ya, kalau ini dibuang aja airnya. Gini? Tau? Ini? Giniin? Ya. Kita lepas di pinangnya. Kita lepas di pinangnya. Alahkan di lidah dan terbakar lidahnya. Rasanya beda ya? Iya. Besar, tidak apa-apa.
Dibuang lah itu aja, dibuang aja itu pinangnya. Nah pas makan ininya tuh enak, nggak ada ya kayak makan buah biasa. Nah setelah makan ini kapur sama ini sirihnya ada rasa apa ya? Kayak apa ya? Apa ya pak ya? Rasa apa ya? Tapi kalau udah biasa ya itu ya. Biasa. Biasa. Terus yang bikin merah itu apa nyam? Sirih sama kapur. Oh, yang bikin merah itu sirih sama kapur. Sirih-sirih, mana? Enak? 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 Tuh, Om, kalau udah biasa enak kok makannya tuh, toh. Nah, kalau udah biasa enak makannya. Kalau saya gak lihat juga enak. Sip. Daripada penasaran kan lebih baik mencoba. Pinang satu, sirih satu. Oh, pinang ojek. Jadi kalau jual tuh pinang ojek, pinang satu, sirih satu. Kalau kapur mah itu ya. Dikasih aja ya kalau kapur ya. Oh. Satu seri tumpuk tergantung ada yang 5.000. Oh. Jadi kalau per buah ini 1.000. 1.000 gitu. Jadi sirih sama pinang ini 1.000. Oh, sirih sama pinang 1.000. Ada tapi ada yang jual per tumpuk begitu ya. Tumpuk. Oh, kalau kapurnya gratis. Jadi dibilang pinang ojek. Oh, pinang ojek. Oh, ini namanya pinang ojek. Per ini segini nih 1.000 pinang ojek namanya. Kalau kapurnya gratis. Kadang ada yang jual per tumpuk. Oke. Iya. Oh, kalau kapurnya dibuat dari ada yang karang. Karang si sekarang. Iya, sama. Ada juga yang dari kulit. Oke. Iya. Oh iya, kegunaannya apa? Itu buat gigi. Menguatkan gigi. Makanya orang papa giginya iya. Kuat-kuat ya. Iya. Jadi menghilang apa? Buat gigi kuat sama menghilangkan bau mulut. Iya ya. Oh iya betul tuh. Ini. Oh, habis makan pinang. Kapurnya ini sama buah sirih, pertama kali kan makan ininya. Terus kapur sama buah sirih dipasin di buah pinangnya ini. Kalau enggak pas, nanti bisa terbakar luka. Oh, gitu, terbakar luka. Iya, ini tadi agak ini. Iya, enggak apa-apa. Sip. Makasih ya, Om ya. Diajarin makan pinang. Biasanya sehari ini bisa habis berapa Om? Kalau lagi santai gitu aja ya? Kalau santai-santai ya bisa. Kalau punya sendiri ya pasti punya, kalau beli ya 10.000 nggak cukup. Itu kan airnya kan tadi dibuang. Terus dibuangnya kapan itu selesainya? Jadi, ya tergantung kita aja punya kalau udah. Kayak permen karet gitu ya Om ya? Tapi udah nggak ada ini. Ya. Jadi kayak kita ngunyah permen karet itu kalau udah nggak itu buang gitu. Tapi airnya dibuang ya, makanya kadang orang sedang meludah itu ya, meludah merah itu ya. Iya, oh. Iya. Nggak bagus banget ya. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi cara bagaimana makan buah pinang. Sampai di sini dulu video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.